guys, welcome back to my channel Charles. Okay guys, kali ini guys aku mau ngasih tutorial gimana sih cara ice skating guys di Sakura Sports Simulator. Nah, di sini nih aku tuh kayak ice skating tuh kan kayak anggap aja tuh dingin guys. Jadi aku buat itu buat dingin gitu loh. Snow aja deh. Nah, anggap aja kan dingin. Jadi kita kan harus pakai baju itu guys. Kenapa nih work order? Ntar guys, itu ada. Nah, jadi yang pertama tuh kita pergi ke menu, terus kita ke pool guys. Nah, di pool ini kita tuh kayak buat semacam ice ya di sini guys. Anggap aja airnya tuh membeku jadi ice ya. Kita ke browse, kita primitive object. Di sini aku buat dia pakai floor guys. Chat lompat. Kita jangan dulu, jetpack aja dulu. Soalnya takut gak kelihatan. Dan ini dia, kita prop floor. Wih. Sampai hampir sampai sedikit masuklah ke dalam airnya supaya setidaknya itu ya. Terus ini kita kasih ke tengah. Pokoknya setengah aja sih. Nih, manjang. Sampai namanya segini kita ke atasin guys. Ke apa? Lebarin ini kayak gini, panjang seperti ini, lebarin. Aku di sini buatnya itu enggak sampai lebar banget ya. Ya enggak perlu sampai atau nyampe ya. Semoga pas sampai ya, guys. Ini aku juga kurang tahu. Cepat. Ayo. Ini aku juga ganti style rambut kayak gini ya, guys, supaya ya indah aja. Cara edit flow, terus kan ada material canggih, kita pilih glass. Nah, ini yang kayak kita tuh enggak kayak kelihatan gitu, jadi kita beri warna aja guys. Warna merah, biru, terserah biru apa, pokoknya ya enggak hampir sama banget ya sama airnya, supaya itu ya. Dan untuk ice skatingnya ini kan kita enggak bisa ice skating ya. Ini di sini aku sengaja pakai baju ini supaya kayak mirip ice skating gitu. Sepatunya itu mirip ice skating ya, aku coba aja pakai. Kita ke pose mode, terus ke order, pilih aja pose-pose yang kalian suka. Sini aku pilih pose yang aku suka tuh yang kayak gini-gini tuh, yang foto pose 16 atau foto pose 15, terserah kalian kok. Di sini tuh nggak bisa gerakin, tapi kalau kita jump itu bisa gerak guys. Kita jump karena ini agak lambat sedikit. Aku pilih ini aja. Yuk, terserah nih pose apa aja, terserah kalian pilih pose. Tara, yuk, suasana yang indah banget guys, aku suka banget ice skating. Cuman ini kan kalau di Sakura kan kayak ice skating itu gampang ya, sedangkan aku tuh nggak bisa ice skating sama sekali guys. Kalau ke sini tuh kayak kelihatannya muda ya, pas kita ke sini tuh tua. Kita pilih pose. Enaknya pose apa sih? Iya. Ah, ini pose ini aja. Tara. Di sini aku mau coba aja gear dulu ya, little girl Mio. Mio, kita jadi little girl dulu. Gak apa-apa sih kalau bajunya kayak gini. Kita kepel. Yeay, aku bareng sini. Kariri, di sini ternyata kita bisa ice skating ya. Wah, Kariri buat sendiri, hebat. Kita pilihkan pose nantinya. Nah, ini kita bisa nih. Tuh kan dia kayak jalan sendiri. Kita come with me aja, why? Come with me. Nah, supaya dia ngikutin kita. Terus ice skating. Tapi kayak asli gitu ya, ice skating. Ya. Wih. Terus nih. Ini si Mio ngapain? Coba ini kita dorong dulu deh dia. Woi, tunggu di sini ya. Aduh.
Nah, gimana guys, tutorialnya tuh mudah banget ya. Cuman tinggal kita buat ice skatingnya, terus kita pilih pose, lalu kan kayak posenya tuh nggak bisa gerak, kita pencet jam, kita bisa gerak guys. Nah, di sini juga kita bisa gerak guys, cuman karena itu ya kita di ice, jadi kita harus gerak di sini aja. Nah guys, sebelum menutup video ini, jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye, sampai ketemu lagi guys.